hidup kita dalam dunia bagai bunga-bunga yang saatnya mau datang untuk pulang kepada Bapa. Kepada saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Para pastor, para suster, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Kita gereja sungguh meyakini bahwa Allah tetap mempersatukan kita semua dengan orang-orang percaya yang telah meninggal dunia. Karena itu, para saudara dan saudari, marilah penuh iman. Kita mendoakan arwah dari Monsinyur Ludovikus Simanulang yang telah dipanggil Allah 7 hari yang lewat, agar setelah meraja dalam kerajaan Allah, beliau juga menjadi berkat untuk kita semua. Kepada sana Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Ampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Dengan dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Amsal. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya supaya engkau tidak ditegur olehnya yang dianggap pendusta. Bukanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai aku, kalau aku kenyang, siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh, adalah kebenaran, hukumu kebebasan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Sabdamu adalah kebenaran, hukumu kebebasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Bersamamu. Inilah Injil Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dari peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Selamat sore untuk kita semua. Pak CB ini. Kenal siapa itu Fransiskus dari Assisi? Beberapa bulan sebelum ajalnya, sebelum meninggal, Fransiskus dari Assisi diminta oleh saudara-saudaranya di kota Siena, di Italia, agar meninggalkan suatu kenangan berupa pesan akhir bagi mereka. Dia katakan begini, saudaraku, tulislah betapa aku memberkati semua saudaraku, baik yang kini ada dalam tarekat maupun yang akan datang sampai akhir zaman. Karena lemah dan terlalu sakit, aku tidak mampu untuk berbicara. Maka dikatakan Fransiskus, secara singkat aku ingin menyampaikan pesan dan terakhir Tuan Putri kemiskinan yang suci. Maka selalu dikatakan bahwa para Fransiskan itu adalah orang-orang miskin. Ya, karena memang begitu wasiat Santo Fransiskus, bahwa kamu harus mengasihi dan mengabdi Tuan Putri kemiskinan suci. Lalu yang ketiga dikatakan, hendaklah mereka selalu setia dan patuh kepada para pejabat dari Fransiskus, dari Assisi. Dulu konon ada cerita bahwa ketika Fransiskus mendengar teks ini dibacakan dalam sebuah misa, Fransiskus dia sangat tertarik untuk mendapatkan penjelasan apa kira-kira maksud dari teks ini. Maka setelah misa dia cepat-cepat lari menemui imam yang memimpin misa dan dia minta supaya imam itu menjelaskan kepada dia apa kira-kira maksud dari Injil itu. Dan setelah dia mendengar penjelasan itu, Fransiskus akhirnya mengatakan, nah, inilah yang saya cari-cari. Inilah yang harus saya laksanakan, saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, teks inilah yang menginspirasi Fransiskus untuk melayani Tuhan secara total dengan hidup dalam kemiskinan, hidup dalam persaudaraan, serta kesetiaan kepada gereja. Dalam bacaan Injil tadi jelas dikatakan bahwa Yesus memanggil para muridnya untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan senantiasa menyediakan kebutuhan kita. Tuhan senantiasa menyediakan kebutuhan para murid. Tuhan menyelenggarakan hidup para murid. Tuhan menyelenggarakan hidup orang yang mengimani Dia. Maka para murid dan juga tentu kita yang menjadi pengikutnya dipanggil untuk mewartakan kebaikan Allah tanpa mengharapkan imbalan jasa. Para murid dipanggil untuk hidup sederhana dan rendah hati, saling mengasihi sebagai saudara, pahlawan kesederhanaan. Dan saya sebagai saudara yang pernah mengenal Monsinyur ini juga sangat setuju dengan gelar ini. Monsinyur Ludovicus seorang Fransiskan sejati, boleh katakan seperti itu. Dia tidak hanya belajar tentang Fransiskan, tidak hanya menyandang bahwa dia seorang Fransiskanolog, tetapi dia adalah sungguh-sungguh seorang Fransiskan yang sungguh-sungguh menghidupi wasiat Santo Fransiskus sebelum ajalnya ini. Sebagai saudara Kapusin, Monsinyur Ludovicus terkenal sebagai pribadi yang hangat, mau mendengar, suka
untuk bekerja tangan. Monsinyur juga dulu ketika dia di postulan sering dia ke kandang babi untuk membersihkan kandang babi. Juga suka dia untuk bertanam tanam-tanaman. Maka menurut cerita bahwa pada zaman Monsinyur Ludori sebagai magister, postulan waktu itu tidak membeli sayur dari pasar. Tapi sekarang sudah berubah. Kami harus membeli setiap hari Sabtu ke pasar membeli sayur. Nah, jadi memang Monsinyur ini sungguh mencintai kerja tangan. Monsinyur juga terkenal sebagai orang yang rendah hati, orang yang sederhana. Jarang ya saya melihat Monsinyur ini marah-marah. Tapi saya yakin bahwa Monsinyur juga pernah marah. Tapi mungkin dia seperti saya juga. Kalau saya marah karena saya tidak melampiaskan itu, kadang masuk ke kamar lalu kadang menangis sendiri di kamar. Karena saking marahnya. Apalagi merasa bahwa gagal mendidik postulan itu misalnya. Dan seperti ini. Nah, sebagai pemimpin ordo juga ya, Monsinyur ini adalah seorang pemimpin yang berjiwa Fransiskan. Inilah alasannya mengapa Monsinyur terpilih untuk beberapa periode menjadi provinsial. Ini agak jarang ini. Ya. Lalu sebagai seorang uskup, Monsinyur Ludo adalah gembala yang rendah hati, gembala yang sederhana, gembala yang melayani tanpa kenal lelah. Seorang gembala yang sangat-sangat dekat dengan umat, solider dengan kebutuhan umat. Seorang gembala yang sungguh meminta pinjam istilah paus bahwa Monsinyur ini adalah seorang gembala yang sungguh berbau domba. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pastor dan suster, tentu pantaslah kita, seluruh keluarga besar Fransiskan yang ada di sini, juga seluruh imam, seluruh para religius di Keuskupan Sibolga ini, dan juga umat Allah, tentu kita semua merasa kehilangan sang pribadi yang menjadi teladan kerendahan hati ini, yang menjadi teladan kesederhanaan ini. Kita tentu merasa kehilangan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu berkabung. Kita tentu berduka karena ditinggalkan sang gembala. Tapi sebagai orang beriman, kita hendaknya memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu senantiasa menyediakan kebutuhan kita. Tuhan itu senantiasa menyelenggarakan hidup kita seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil. Maka banyak cerita, banyak kebaikan yang diwasiatkan oleh Monsinyur Ludo kepada kita. Maka saudara-saudari, marilah kita hidup saling mengasihi. Sebagai tanda bahwa kita mencintai Monsinyur kita ini. Karena memang itulah yang dia teladani, itulah yang dia hidupi. Bahwa dia saling mengasihi, saling mengampuni. Marilah kita menjadikan orang lain sebagai saudara. Be brother for all. Setiap kali Monsinyur berkhotbah atau apa, selalu dia katakan, jadilah saudara untuk semua. Jadilah saudara untuk orang lain. Ini juga saya kira menjadi wasiat untuk kita yang saat ini sedang berziarah di sini. Jadilah saudara untuk semua orang. Tanpa terkecuali.